Sama saya di channel JR Farmer, channelnya edukasi pertanian dan perikanan. Baik sobat, mudah-mudahan sobat semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat, tentunya sehat jasmani dan sehat rohaninya. Itulah harapan dan doa dari kami, amin amin. Pada kesempatan kali ini saya akan men-share atau berbagi pengalaman bagaimana cara membuat serbuk jahe instan tanpa anfas. Apa latar belakang atau backgroundnya saya akan membuat konten ini? Ya, yang pertama yaitu dari salah satu sobat tani jahe, ya, tentunya itu jahe merah, dia mengalami tentunya kesulitan pada saat panen raya, di mana harga jahe itu anjlok atau harganya turun bebas, terjun bebas, ya, harus sangat murah. Nah, disitulah saya mendapatkan inspirasi bagaimana cara mensiasati apabila harga jahe itu harganya anjlok gitu ya. Terus yang kedua, tentunya pada jahe itu sangat bermanfaat sekali gitu khasiatnya, terutama untuk kesehatan dan kebugaran tubuh. Yang terpenting itu untuk melancarkan peredaran darah, menghilangkan pegel-pegel, rematik, dan yang lain-lainnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan langsung aja prakteknya bagaimana cara membuat serbuk jahe instan tanpa ampas. Ikutin saya terus ya videonya. Nah, ini baik sobat, bahan-bahannya yang pertama yaitu jahe merah, kemudian gula pasirnya 1 kilo. Maaf, ini jahe merahnya 500 gram atau setengah kilo. Terus gula merahnya 4 gandu. Kalau ditimbang ini tadi 200 gram. Kemudian air bersih 1 liter. Nah, ini air bersih ini untuk proses pemblenderan sama proses penggodogan cairan jahe merah. Oke, untuk langkah pertama kita iris dulu jahe merahnya tipis-tipis. Jadi setelah jahe merah ini diiris, langkah selanjutnya jahe merah ini disangrai. Tujuannya untuk menghilangkan bau bangur atau bau jahe mentah. Nanti hasil aromanya pun, aroma jahenya itu lebih nendang lagi ya. Oke, kita lanjut. Nyalakan dulu kompornya. Kemudian jahe merah disangrai. Ini udah mulai agak nampak kekuning-kuningan tuh. Ini artinya udah aroma jahenya itu udah mulai keluar gitu. Jadi tujuan untuk penyangraian jahe ini untuk menghilangkan bau bangur atau bau jahe yang masih mentah. Oke sobat, untuk langkah selanjutnya nanti jahe ini kita blend. Selanjutnya yaitu jahe yang sudah disangrai kemudian di blender. Nah, ini yang air yang tadi 1 liter ya, bisa di
artinya digunakan untuk proses pemblenderan. Kemudian disaring, diambil sari patinya. Nanti hasilnya seperti kayak gini nih. Nah, ini yang cairan jahe ini yang akan kita buat serbuk. Nah, nanti disinilah serbuk jahe tanpa ampas. Kemudian diperas ampasnya. Nah, ini hasil pemblenderan jahe yang sudah disangrai dengan air 1 liter. Hasilnya seperti ini. Didiamkan dulu beberapa menit sampai mengendap. Ada saripati jahe yang tidak boleh dibawa itu. Rasanya tuh getir banget. Nah, jadi cairan jahe ini dibiarkan beberapa Baik menit. sobat, untuk langkah selanjutnya itu proses penggodokan air jahe yang sudah di blender. Masukkan air jahenya. Nah, endapan ini jangan sampai terbawa, karena rasanya getir, pahit. Diaduk terus sobat sampai air jahenya mendidih. Ini sudah sedikit lagi mau mendidih, tinggal dimasukkan gula pasir sama gula merahnya. Oke, kiranya cukup. Kita masukkan dulu ya gula pasirnya sama gula merahnya. Oke, yang pertama masukkan dulu gula pasirnya 1 kilo. Kemudian gula merahnya dimasukkan. Setelah itu diaduk lagi. Sampai benar-benar merata dan larut antara cairan jahe dengan gula pasir dan gula merah. Baik sobat, ini buihnya sudah mulai banyak nih. Artinya cairan jahe ini sudah mulai mengental ini. Jangan lupa setelah cairan jahe ini sudah mulai mengental, nanti untuk ke proses pengkristalan atau proses penyerbukan. Nah, itu apinya dikecilkan. Fungsinya untuk menghindari kegosongan pada gula atau larutan jahe ini. Ini udah mulai ada yang mulai mengkristal nih di pinggirannya. Artinya tinggal sedikit lagi nih proses pengkristalan larutan jahe merah. Diaduk terus, jangan sampai gosong.
Baik sobat, ini sudah mulai hampir jadi nih proses pengkristalan. Maaf sobat, ini aduh suhunya panas sekali nih. Diaduk terus. Oke sobat, ini sudah dibilang jadi nih. Kemudian apinya dimatikan. Ini jangan lupa harus diaduk terus. Kalau sobat pengen aduknya biar enak, di bawah juga bisa. Ini diaduk terus sobat ya. Jangan sampai dingin ngaduknya, karena kalau sudah mulai dingin dia akan keras. Ini juga udah mulai mengeras nih. Nanti kalau banyak gumpalan-gumpalan yang masih keras, gampang bisa di blender. Dalam proses pengkristalan ini jangan sampai keburu dingin, nanti proses penyerbukannya sangat keras sekali. Tapi jangan takut sobat, bisa di apa? Artinya bisa diakalin dengan proses pemblenderan dengan blender bumbu. Jadi biar enak itu proses penghancuran ini menjadi serbuk. Nah, ini karena saya ini syutingnya sendirian, jadi susah untuk mengaduk-aduknya. Artinya si jahe merah ini cepat sekali proses pendinginannya dan sangat keras. Contohnya seperti ini nih, menggumpal ini keras nih. Bisa diakalin dengan cara di blender. Oke, baik sobat. Itulah proses pembuatan serbuk jahe merah instan yang dapat saya share kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada sobat semuanya sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat buat para sobat semuanya, terutama sobat tani, maksud saya sobat tani jahe, apabila jahe sedang harga jahe sedang mengalami anjlok atau harga turun bebas. Jadi bisa diakalin dengan cara proses video ini. Baik, saya ucapkan terima kasih. Salam dari saya. Semoga sobat semua sukses selalu. Wassalam.